Hai Simeton, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Bali Jani. Pada konten sebelumnya yang berjudul Terah Para Arya Majapahit di Bali, ada beberapa Simeton yang mengeluh dan bahkan bingung mengapa Arya Gajahpara tidak disebut-sebut sebagai Arya yang turut memimpin pasukan yang menyerang Bali di bawah komando Gajah Mada. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf karena pada konten itu saya tidak menjelaskan bahwa konten itu difokuskan untuk membahas tentang Sat Arya Bersaudara. Untuk melengkapi konten itu, kini saya akan paparkan sekilas mengenai Arya Gajahpara berikut silsilahnya. Karena itu, mohon ditonton sampai selesai ya. Arya Gajahpara adalah salah seorang pimpinan pasukan Majapahit yang menyerbu Bali pada tahun 1343 Masehi di bawah komando Gajah Mada. Disertai Arya Tan Mundur, Arya Tan Kaur, dan Arya Tan Kober, Arya Gajahpara mendapat tugas menyerang dari Tejekule, Bali Utara. Ketika kemudian Sri Krishna Kepakisan menjadi raja di Bali, Arya Gajahpara ditugaskan di Toyo Anyar yang sekarang bernama Tianyar. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Arya Gajahpara menurunkan tiga orang putra, masing-masing bernama I Gusti Ngurah Toyo Anyar, I Gusti Ngurah Sukengenem, dan I Gusti Loh Raras. Putra sulungnya yang bernama I Gusti Ngurah Toyo Anyar juga mempunyai tiga orang putra, yakni I Gusti Ngurah Toyo Anyar, nama ini sama dengan nama orang tuanya, terus I Gusti Ngurah Kaler dan I Gusti Luh Tianyar. Sedangkan putra keduanya yang bernama I Gusti Ngurah Sukengenem berputra dua orang, yaitu I Gusti Gede Pulaki dan I Gusti Ngurah Pegametan. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Toyo Anyar Junior memiliki tiga orang putra masing-masing bernama I Gusti Gede Tianyar, I Gusti Made Tianyar, dan I Gusti Nyoman Tianyar. Kemudian, I Gusti Ngurah Kaler menurunkan empat orang putra, yakni I Gusti Gede Kaler, I Gusti Made Kekeran, I Gusti Nyoman Jameng Cempara, dan I Gusti Ketut Kaler Kau. Sementara itu, I Gusti Luh Tianyar berputra tiga orang yang diberi nama Ide Wayan Tianyar, Ide Nyoman Tianyar, dan Ide Ketut Tianyar. Agar tidak menimbulkan kebingungan, saya tidak akan menguraikan lebih jauh mengenai keturunan Arya Gajahpara. Sebagai gantinya, saya sertakan lampiran silsilahnya yang dapat disaksikan di video ini. Adapun Arya Getas yang merupakan adik Arya Gajahpara berputra dua orang, masing-masing bernama I Gusti Ngurah Getas dan I Gusti Ngurah Kekeran Getas. Selanjutnya, Arya Getas dan keturunannya mendapat tugas di Peraya Lombok. Demikian sekilas mengenai Arya Gajahpara dan keturunannya menurut buku yang dirangkum DRS KM Suhardana berjudul Babad Arya, Kisah Perjalanan Para Arya. Semoga ada manfaatnya.